Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur Ciung. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya begitu. Amin. Oke, dulur Ciung, kebetulan hari ini saya mau unboxing untuk burung lagi, lur. Nah, ini kebetulan hari ini hari apa ini ya? Kamis. Nah, Kamis tanggal 8 Januari Februari. Mohon maaf, tanggal 8 Februari. Ini rencana saya mau unboxing untuk burung kenari ini, lur. Burung kenari. Ini saya tadi ngambil berapa ini tadi jumlahnya? Ada 7 ekor ini. 7 ekor. Jenisnya loper-loper nih. Nanti akan saya unboxing untuk jantan betinanya, lur. Ini saya tadi ngambil di daerah Semin, Gunung Kidul ini. Semin Gunung Kidul. Meruput tadi jam 6 tadi saya ngambil. Hanya saya akan ambil satu persatu. Ini tadi harganya 7 ekor 430 ini. 430 dapat 7 ekor. Kita akan buka satu persatu dulu. Kita cek. Bismillah. Mana nih? Iya, ini dapat satu. Ya. Nih, ini warna bone. Bone kuning. Kita cek. Oke. Ini kemarin dapat ilmu dari YouTube-nya Om Dodi Yulfa itu. Dodi Yulfa untuk ngecek jantan betinanya. Ini saya praktekkan. Ini kalau melengkung seperti lama, ini berarti jantan ini, lur. Nah, ini jantan. Ini jantan. Di samping itu juga bisa dilihat dari garis tengah matanya ini. Nah, garis tengah mata. Kalau kita ini jantan ini, lur. Nah, ini jantan. Tuh, jantan ini. Karena terlihat garis tengahnya ini sejajar. Atau di tengah-tengah garis-garis apa ini? Paruhnya ini tengah. Tuh. Kalau dari pen ini agak panjang ini. Nah, ini kemarin teorinya atau praktekannya dari Om Dodi Yulfa itu. Nah, kalau diginiin, yang penting tidak mati. Nah. Oh ya, ini belum kan ini. Wah, ini kalau mau seperti ini berarti jantan ini lho, prediksi jantan. Nah, kita masukkan warna bone. Kuning sama coklat ini. Bismillah. Masuk. Nah. Tuh. Warnanya lebih ke coklatnya itu ya, lebih banyak. Kalau yang di dada sini kuning, untuk sayap dan punggung warna coklat. Kita ambil lagi. Mana? Aduh. Nah, ini dapat satu lagi. Ini sama warnanya sama seperti itu. Nah, tuh di punggungnya kuning ini, lor. Aduh, aduh, mau terbang. Ini ekornya baru tumbuh karena dicabuti sama induan ini, lor. Nah, itu baru tumbuh segitu. Jadi kalau mau dites seperti ini belum begitu kelihatan ini. Nih, mau dites seperti ini, belum kelihatan. Tapi nek dilihat dari garis tengah paruh ini betina ini, lur. Tuh, betina. Pene juga enggak begitu panjang. Pene enggak begitu panjang. Nah. Ini kemungkinan betina nih. Kita masukkan. Tanpa ekor. Dua. Ambil lagi yang ketiga. Yang ketiga. Nih. Ini juga ekornya belum full, belum pol. Tuh. Ini warnanya masuk apa ini ya? Mau star blue ya.
Ini hampir masuk star blue. Kita cek dulu untuk jantan betinanya. Ini kelihatannya jantan lho. Kelihatannya jantan. Nah, kita cek dulu. Ini pelan-pelan. Nah, ini ekore. Ini kalau ekore melengkung lama seperti ini, kemungkinan jantan. Nah, kita masukkan. Ini warnanya coklat agak semu apa ya, ya putih. Tuh. Masuknya mau star blue. Kita masukkan 3 ekor. Sana. Iya. 3 ekor. Ambil lagi. Nah, ini lumayan ini, Lur. Ini posturnya lumayan ini, agak gede. Ini agak gede. Wah, ini kemungkinan jantan ini, Lur. Dilihat kepalanya sama garis tengah paruh itu prediksi jantan. Oh, ini agak panjang juga ini. Nih. Aduh. Kita cek. Wah, ini jantan, Lur. Ini jantan. Nah. Dan jantannya ini. Posturnya lumayan ini, Lur. Masuk itu. Nah. Tuh, warnanya masuk. 4 kurang 3 lagi. Mana ini? Ini dapat. Nah. Ini juga warna coklat ini. Nih, warna coklat tapi posturnya gede nih, Lur. Ini posturnya gede. Cekelane beda dengan yang 3 tadi beda. Ini agak gede cekelane. Ini jantan betinanya juga enggak tahu ini karena belum ini ekornya belum pol ini kan. Oh, baru mau tumbuh ini, Lur, ekornya. Ini juga dicabuti sama indukane, Lur. Nah, kita cek di garis tengah. Oh, kemungkinan betina ini. Tapi kalau pennya pen jantan. Pen jantan. Nah. Oh, tuh. Aduh, gak kelihatan ya. Nih. Tuh, mau melengkung anunya ekore. Ini kemungkinan jantan. Kita masukkan saja. Sudah 5 ekor. Tuh. Posturnya gede, lumayan gede. 2 yang posturnya sudah ya kelihatan gede lah. Nah, ini yang warna apa ini? Oh, sama, masih bon coklat. Ya ekore juga. Tuh, belum tumbuh. Ya ekore baru tumbuh sedikit, Lur. Nah, kita cek. Kita lihat. Oh, kalau ini kayaknya jantan, Lur, ini. Garis tengah ini warna bun coklat. Posturnya lumayan. Oke, kita masukkan saja. Ya, sudah ada 6, kurang satu ekor berarti. Mana oh, ini di sini. Sudah habis tadi 7 ekor. Nah, ini yang warnanya juga bon ini, Lur. Ini warna bon. Ayo, buntutnya wis dawa. Kita cek. Cek. Wah, ini jantan ini, Lur. Tuh. Belum. Nah. Ini lama anune melengkunge. Dari pene jantan. Kemudian garis tengah ini. Nah, ini garis tengah matanya, garis tengah. Ini prediksi kuat jantan. Oke. Itu, Lur. Jadi ini prediksi saya. Tadi jantannya sekitar 4 ekor, kemudian betinanya 3 ekor ini. Tuh, yang jantan yang bon-bon kuning itu sama tadi satu lagi yang mana ya, yang agak gede itu, buntutnya separuh itu.
itu. Itu jantan. Tujuh ekor lor ini, tujuh ekor tadi. Oke, sementara begitu lor untuk review burung kenari kali ini. Mudah-mudahan nanti ada yang segera terpantau ngeriwek gitu sehingga bisa lebih mantap untuk jantan. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.